Ya, oke, penonton. Kali ini kita akan membahas mengenai USB merek Kioxia ya. Ini yang dulu katanya itu bekas Toshiba punya. Ya, ini 64 GB. Ya, kita bisa lihat kopinya total ada 13 GB ya sekali jalan. Speednya hanya sekitar 15. Rata-rata lah ya, rata-rata 15 Mbps, nggak cepet-cepet amat ya. Jadi kalau untuk speed kopinya ini, tapi nggak tahu nih bagus apa enggak, stabil atau enggak. Dia dari apa yang space yang bisa dipakai 58 GB ya, real space nya ya, yang bisa dipakai. Oke, nggak tahu ini awet apa enggak ya, tapi untuk ride speednya ini ya tergolong biasa saja sih ya, walaupun dia menggunakan ya nama besar bawaan dari Toshiba ya, tapi ya mungkin ini satu anak perusahaannya ya, jadi standarnya yang agak menengah gitu ya, bukan yang high. Oke, demikian dulu videonya kali ini. Nantikan video-video selanjutnya. Oke, dari 13 GB ke 60% lumayan ya. Lumayan tadi nungguinnya, nggak terlalu lama juga sih.